Ya. Timong kita apabila mengguruh penonton banyak. Ini betrak-terak pulang datang gue nih. Ya, kayak minggu tadi ya. Minggu tadi tuh kita menyapa lah beguannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bebuan pemirsa nang ada di rumah, lawan nang ada di studio. Iya, selamat berdapatan. Pertama puang lawan kami nang nih. Berdua nang gagah nih. Ulun Jaya Gen Mayo. Ulun siapa ngaran ulun? Nah. Ulun Radit Wara. Wara itu singkatannya. Napa tuh, Dek? Wayau Raya. Oke. Ayo. Mun Jaya tuh ada singkatannya. Apa kepanjangan? Jangkung Raya. Bangga kampung halaman. Jadi ya, pemirsa tuh ya, jangan bingung orang mana gitu. Udah dari ngaran, dari ngaran kami sudah referensi terhadap di mana kami bengsolnya. Nah, kita berdapatan pulang di acara Ngopi Yuk Ngobrol Inspiratif. Satu-satunya dengan rating nomor 1 mantap. Hey, mantap. Kan ada saingan. Ada saingan ya. TV tetangga. Dapat kami ya loh. Ya. Bertahan berapa tahun rating nomor 1? Oke. Kada banyak montong, kada banyak pandir. Ya. Minggu ini tema kita apa, Radet? Tema kita musisi di tengah pandemi Covid. 19. Mantap, buhan musisi ketujuh di tengah pandemi. Iya. Jadi ini tuh keliling Covid-nya di tengah-tengah. Iya. Jadi pemirsa penasaran? Iya. Buhan musisi napa gerang atau siapa gerang? Iya. Kita saksikan video berikut ini. Jangan kemana-mana, yuk kita nonton. Woi. Aku nenang main drama lah. Nah, hari ini kita berdua drummernya. Oh. Ada anak tadi ini aja. Kukucai. Iya, pemirsa yang ada di rumah, lawan penonton yang ada di studio. Kita sudah melihati menjanaki manuntun. Nah, video musisi nang pacang tampil di acara kita. Siapa gerangnya lah, Kak? Siapa gerang? Langsung aja kita kiawakan. Ya, tepuk tangan dulu. Mantap. Iya, selamat datang. Selamat datang. Silakan. Ya, Raden. Kalah saingan kita. Kalah gaya. Kalah gaya ada apa-apa, tapi nyisain besok aja kita. Ya, selamat datang Dang Sanak berdua. Terima kasih kehadirannya di acara kita Ngopi Yuk, acara andalan TV Tabalong. Artinya pemirsa penasaran siapa gerang? Begantian nah, silakan. Siapa ya? Dulu? Anu kurang anu. Orang biasa aja. Anu masyarakat biasa lah. Masyarakat ya gitulah. Ya, langsung aja kenalakan ngaran. Ulun Rian.
di lagu tadi sebagai arranger. Hey. Bahasa gaulnya itu arranger. Kenapa? Amun bahasa Tanjung, tukang ulah musiknya. Oh. Hey. Tukang maracek, ya. Maracek. Maracek bumbu. Mun pian? Kalau saya Reja. Hey. Udah, saya tadi pencipta lagunya. Pencipta lawanang langsung yang bejelan tadi itu. Anu terasa terus melengkung. Pas dah. Jangan diubah lagi tuh. Jadi Rian, abang kakak lagi sama abang. Abang aja. Abang Reja. Asal jangan Mas. Lawan Abang Rian. Abang Rian. Iya kah? Ini apa? Reja. 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 Maklumi aja lah. Itu faktor U. Faktor sudah leh. Faktor ungah. Faktor ungah. Iya. Nah, jadi Rian, Reja, lawan pemirsa di rumah tadi sudah nonton musiknya hasil aransar oleh Rian, Rejanya Nang apa tadi? Mencipta dan menyanyi dan menyanyiakannya. Ide awal atau timbulnya inspirasi leh Radit leh lagu ini sampai diulah ini nang tukang cipta lah. Idenya sesuai keadaan Indonesia sekarang. Karena kita kan di sedang mengalami pandemi COVID-19. Dari siaran-siaran berita di mana-mana ya tentang COVID ini. Ya dari situlah inspirasinya. Ya mungkin Rian. Jadi inspirasi timbul dari keadaan yang kita alami. Dari kata-kata syair lagu tadi tuh nyaman didengar, lawan nyaman diingatakan. Lawan jam musiknya Tina. Pakai hati. Pakai hati. Oh, begini pakai hati. Jadi bahasa hati lah. Ya, baik penciptanya sudah lah. Kemudian Rian, empat betah kun. Ini pasti join berdua nih lo kok. Ya. Cuma adakah lagi selain yang berdua bulan nikam nih? Mungkin siapa-siapa yang terlibat? Musiknya kami berdua aja. Iya. Ada satu lagi yang video untuk ya, video. Oh iya, yang menyutingnya lah. Yang menyuting untuk musik, produksi, ulun semuaan. Dari instrumennya, merekamnya. Cuma yang bedanya aja yang menyanyi. Rija aja yang menyanyi. Nah, sisanya ulun semua. Oke. Artinya yang video tadi siapa ngarannya? Helmi. Oh, Helmi Production. Kebetulan ada di Jepang cuma mulai jauh mantau. Mewakili ya namanya. Nah, kami lihat tadi kan dan pemirsa juga melihat menuntun di lagu tadi walaupun mohon maaf anunya aja cuplikannya aja sekilas bila penasaran. Ada kena kita suruh nyanyi ya. Nah, iya. Artinya aduh, aku ini artinya terus. Artinya kayak orang nang betakun apian yo artinya. Jadi Rian, iya. Kami lihat tadi itu di video itu studio kemudian itu ampun seorang kah? Oh, yang syutingnya kah? Syutingnya rental, Bang. Oh, cuma iya. Ada studio ampun seorang untuk rekamannya. Oh, merekamnya. Ya. Beda tempat. Kada sama. Nah, ulun kapian kah? Lanjut. Dari lagu yang kita yang ditayangkan tadi tuh itu sudah tersebar ke mana aja ditayangkan atau sesama kekawanan bukan situ aja kah atau ditayangkan ke Kutub kah kayak YouTube kah? Baru di Instagram. Instagram aja. Di Instagram. Banyak deh nyata lah emang like gitu. Nyata. Ya lumayan. Adakah komen-komen? Ada kekawanan aja yang komen. Artinya netizen. Ya, ya. Oh, ada juri netizen lah. Buat hater-hater itu kan ya. Ada juri jadi misalnya lo koe ada kritik atau kebanyakannya nah aja leh mantap. Jadi gitu ya, rajin leh. Ya. Maunya tuh ada semacam saran. Kritikan, saran yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Ibarat juga ulun leh. Takananya. Takana dimuntong. Iya. Daripada dimuntong tuh enggak lah kita mau. Maaf. Daripada dimuntong. Ya, jadi
untuk segmen ini kita sudah nonton video bubuhannya, sudah betakun berkenalan siapa anunya, alamat Bang. Teman kami ini kan ulun wayau, ini jengkong. Dian di mana? Iya, iya dulu ya. Ulun orang apa sambetnya nih Haniong. Haniong. Iya, mendengar Haniong. Hanya mendengar. Kodim belok yang tamusan ke jengkong tuh. Loyang, Loyang, tapi kan udah sampai Loyang. Sarang burung. Sarang burung. Iya, gitu dah. Lain Kupang lah. Kupang pernah ya, bujur juga. Iya, sebenarnya banyak. Anaknya mantannya kayak ini. Anu Tanjung Tambus Jengkong. Udah sama sekali. Itu jalan Tanjung Tambus. Reja pulang. Warga Desa Kapar. Oh. Bapak Kapar banyak ini. Minggu tadi ada yel-yel punya nih. Tapi di RT 2 Gang Damai. Kada jadi masalah. Anak kampung, anak kampung. RT berapakah? Nang penting masuk Kapar. Bila kada masuk anu apa administrasi negaranya tuh hilang. Rey, jar kau mil kan. Ke warga desaannya. Hilang ke warga negaraan. Orang kampung kada apa-apa. Orang kampung tapi rezeki kota. Nah, kita banyak pandir terlalu layo kena. Istirahat dulu Radit lah. Kau aja sambil nginum-nginum kopi-kopi kalau kita. Malah ya lah. Gesan pemirsa, jangan kemana-mana lah. Kami masih tetap hendak mengunjungi pihak Buan Pian. Tenang. Tetap di acara kita ngobrol yuk. Ngobrol inspiratif. Iya. Yeah. Acara Move You program kebanggaan di Pita Balong. Supaya kalian tenang loh, bombes juga suara ya loh. Bawi-bawi. Pada saat bikinnya prey. Jadi pemirsa lah, kita teman-teman pulang di acara Ngopi Yuk, ngobrol inspiratif lawan musisi kita. Nah, di tema kita minggu ini Radit, musisi di tengah pandemi COVID-19 di orang kelas. Rian, Reja. Nah, ini bergantian boleh aja lah. Artinya dalam berkarir atau berkiprah di dunia musik, dilihat dari hasil racikan aransemennya, dilihat dari ya apa bahasa kita tuh nang performannya, tampilan itu nang kayak bubuhan nang profesional deh. Kayak asal pelambun Arel. Bisa diingatkan kan jauh kan berdua. Kan jauh. Ya. Sudah lawas kah berkecimpung di dunia musik? Wah, tadi kita tetap ulan. Jabarannya panjang. Iya. Anu, umun ulun dari. Jatahnya. Kita anak manggai ngali. Lu kok kayak nanya maraju? Kadang lo, ini pindah gugup. Ambil kadang paham, Radit. Ini pianak minum apa? Kuki JPE. Silahkan pilih namanya. Serah aja ya. Serah aja lah. Medana. Nah, ini supaya nyaman. Pian pak anak ayu lah. Aku suka. Kau jangan nang tuha lah anunya. Mentang-mentang aku tuha lalu minuman orang tuha. Kada ini minuman anak muda ini. Nah. Timbulnya no kan jahe beras kencur. Oh ini aja nah. Ini apa yang diradet? Kebetul jahe. Minuman wing ardam taiti jahe. Minuman wing ardam taiti. Orang zaman milenial ini. Nah ini camilannya juga. Supaya kada gugup. Ini lagi kena gugup tadi dijawab ya. Bisa diminum kan ya? Kan minum aja ada bapak. Coba dulu. Wah. Dari tutukoyan yang itu gin. Sudah kelihatan. Aura itu. Apa nih? Keringat. Keringat. Anunya berapa lama sudah berkecimpung di dunia musik? Nah, sekitar 15 tahun. Dari SMP. SMP. Dari SMP 4 ajang-ajang festival kayak itu dulu. Habis itu kuliah sempat ke Jawa. Nah, di sana main apa? Main musik, main di kafe. Sambil apa? Belajar recording itu tadi, mengarah musik. Nah, sampai balik lagi ke sini.
Nah, hanya di manggung itu tadi kayak itu. Hadang. Ini ada berisi band kah atau kayak apa grup di Tanjung Nek? Kalau rutnya ada. Uh-huh. Ada. Sama beda band itu. Malah kami. Sama kecil ada apa? Akustik. Oh, akustik lah. Iya. Kalau pian kurang lebih ya, ini SMP, ulun SMA sudah ya mulai. Cuma dianya senior. Ada kurang lebih ya. Jangan sampai kamu senior, kamu kan cenderung ke umur lebih tua. Karena ini lebih berpengalaman. Nah, oke. Okay. Radet, ini kan SMP-nya SMA, aku nih sudah keluar dari anu zaman itu. Perpensiun. Ya berarti dari zaman SMA sudah mulai suka main-main band. Dari SMA kan ada bandnya, sampai sekarang ada bandnya. Namanya PEMS Project. Oh. Ada di YouTube. Bisa jadi, aja kalau mau lihat. Jadi berarti tuh dua band tapi dalam satu project. Iya, satu project. Ya. Beda band kan. Ya beda band ya. Nah, gak apa-apa kan ya. Menuntungkan Bano kan lo. Itu ada kali lagi yang disampaikan Bano. Nah, kembali. Nyaman ya. Nyaman ya. Makannya ada Bano. Anu Reja bilang lah. Sambil. Anu aja pembuatan atau mengolah lagu yang kita tuntun tadi itu. Iya, artinya berapa ngalihkah atau kayak apa prosesnya nah. Dari awal ide sudah kemudian mengolah lagu dan segala macam. Ya, dari awal pembuatan lagunya itu satu hari, satu hari jadi tapi jadi. Baru share ke Rian. Recording. Ya baru recording, dua harian lah ya. Recording sehari buat lagunya sehari, dua hari. Ya dua hari. Mantap, tepuk tangan dulu. Wajar aja ya, 15 tahun. Puluhan tahun sudah berkecimpung di musik. Sudah, ibaratnya berkijim udah kawan cari nada. Cari nada. Amun kayak kita, curung. Dua bulan nggak punya nada. Nah, itu ya bang. Oke lah. Iya berderma oke. Bubuhannya gugup berderma. Iya, amun kita bisa rubah musiknya gugup. Nah, terserah siapa yang hendak menjawab. Aku taruh selera dia lah. Kau kah? Pian, aku takut ulun kah? Pian kan aku takut. Aku aja gen. Nah, ulun kah? Menyambung. Iya, iya. Anu tadi sudah leh, dua hari leh, yeah. Dua hari mantap juga. Nah, adakah kendala yang paling ngalih atau paling sulit dari proses dua hari nang itu? Cengring. Waktu. Waktu. Jadi kan lagu ini juga semalam dipakai untuk 4 lomba kayak itu. Nah, sedangkan waktunya mepet. Nah, makanya sampai dua hari seharusnya. Mungkin bisa lebih maksimal lagi, misalnya iya. Lebih lawas gitu. Iya. Misalnya 4 hari, itu pengkendalanya semalam. Mun boleh tahu dalam rangka apa lomba itu? Dan apakah masuk atau... Atau lawan juga tingkat kabupaten kah, provinsi kah, atau nasional? Nasional. Wow. Dalam... Pokoknya mengadakan gugas relawan pusat. Oh, gugas tugas. Makanya COVID. Makanya kok temanya COVID. COVID, ya. Tapi ya sekalian juga lawan karena pandemi ini kerja gawian lah. Musisi itu jarang ada panggilan gitu. Paham aja bang, sesama seniman kita ya. Artinya kita seorang bukan seniman nih loh, artinya berkarya tanpa mandang karya, artinya dipakai kan sana yeah, loh. Yeah. Karena apalagi munsungi kada di depan-depan nih loh, rindu berkesenian lah. Nah, tadi kau pulang? Iya. Nah itu kan tadi selama 15 tahun ya pian lo tadi berkimpung di musik, di apa nah. Takut itu keluarga itu kayak pak tanggapannya mendukung kah? Atau wah ngapa pang yang musik ya kan jadi anu jadi kayak ini leh kalau warga kuning ngelihat tangkian ini buatnya buatnya kau tuh jangan nggak aku tadi bu pandir ya Allah ya silakan dukungan keluarga ini kalau keluarga sangat mendukung karena sebelum bikin lagu ini kami bikin lagu di tempatnya Rian ya PEMS Project tadi sudah dua lagu. Nah karena mendengar hasilnya bagus dan lumayan enak lah didengar. Ya sangat mendukung, teruskan aja bakatnya. Wah, ini seperti bapak, itulah. Udah selesai ditakutin makan. Eh,
Woi, ya. Hey, cukup yang empat-empat jadi yang minta itu. Kami aja yang minta yang punya. Mau dilihat bang, sambil makan nggak ada apa-apa. Iya. Tapi tak gue kulo, kenapa panir ya kalau nyaman, pinanya nih. Jadi, minum. Aduh. Apa dah? Doang kalau ya. Amunnya kuitan ulun dari dulu pertama main musik juga sudah mendukung. Dari pertama pemirsa mana nih kamera kartunya culas sekalinya kandel banget ya aku mana udah Joko nih pasti orang tuhan nih di gawe buannya ada dendak lanjut hubungannya kayak ini. Musisi ini biasanya kesulitannya di punya alat sendiri. Nah, itu tuh lumayan susah misalnya kita nih masih pelajar. Nah, masih minta misalnya kada di guru dukung kan susah. Nah, alhamdulillah kita itu mendukung aja dulu. Dari dulu sampai bisa nukar seorang kayak tenang sampai wah ini kayak itu. Beban masalah keluarga. Iyalah pemirsa di rumah nih betakun pasti sudah ada pasangan kah belum kah? Nah, itu betapun dulu ibu jujur kayaknya mulai di TV mulai gegahnya pas terdengar kita belum tuh kayak ibaratkan daun bunga tuh yang sudah makan lalu lintup pulang takut nih bujur hebat juga Raden nih halus pemirsa ya silakan tuh ya kau gak akan membahas itu itu sebagian promo itu lari apa juga 082 pokoknya bilangnya sudah nyambet nomor HP itu ngerti aja artinya no comment no comment ya bagi ada namun ada kesempatan kalau ditangi nah selama belum janur kuning melambai alhamdulillah sejomblo ya ada yang diperjelas artinya kayak ini pemirsa ada nahanak aurat pina ada nahanak ke belakang jadi jangan kemana-mana tetap di acara kami lah acara ngopio ngobrol inspiratif. Pemirsa balik pulang di acara ngopi yuk ngobrol inspiratif TV Tabalong TV kebanggaan kita berataan nih mau hendak tahu buhannya makalah aku nang lain aluminium foil ampun gua aluminium panci paksa bebur nah ayo dah kawan nginum kawan rasanya lo pak apa gitu lo bismillahirrahmanirrahim oh tiap rasanya wah jadi mantap nah. Nah, sigar lah. Sigar. Itu ngarannya produk dari WR dan Tahiti. Boleh kah sambil diperlihatkan? Apa jadi ngarannya? WR dan Tahiti. WR dan Tahiti. Di mana mau anak manukar enak? Di mana tadi itu? Ini cabangnya dua. Yang pertama tuh di jalan di Pandan Arom. Depan komplek perumahan Gria Tama Asri ya. Tahu aku park simpangan. Nah, kedua tuh di Tanjung Tangah ya, samping PMP 99. Nah, mohon pian penasaran nang kami minum nih. Wih, luar biasa. Luar biasanya banyak anu Pak rasa varian rasa ya. Milk tea series. Nah, kita beli ke pulang habis tuh. Macam-macam rasanya. Ini sa'uh ngerti bahasa berita. Milk series ya, habis itu sama tea series sama Yakult Squash series. Iya, tepuk tangan. Itu makanan nih sagannya kamilannya pula kamilannya amun yang buhun pian sambil ngopi nonton nih nonton acara kami ini kawa sambil nih nah makan produknya bungas mantap bungas apa ini ngarannya dibaca seorang ada tulisannya keripik gunting bunga snack and apa ngene cookies mantap
Ini ulahan siapa juga? Menukar kemana nih kisahnya? Di mana? Plambon Asri. Namanya lawan ibunya Ibu Mai Santi. Mantap. Ini ada Juna. Puding apa kan ini? Wadai. Jatah wadai. Jatah wadai. Masa nasi? Orang kayak haram makan kurang tohane. Nang kayak behari itu. Sabun bubuk tuh sautingin tuh ada sambar. Rasai dulu. Ya rasai dulu. Ya rasanya. Ada macam-macam mereknya. Biar rasai. Mana rasai? Enak kan rasai? Tahu ya rasai rasai nah itu. Apa rasanya? Sambil merasai, rajin gini leh. Iya. Segmen 3, yani, acara kopi ini kita main game. Iya. Iya kah? Iya. Apa rasanya, Eman? Wow. Bisa pesan di wadah Bungas Kek juga. Oh, sama Bungas Kek juga, Ibu Mai Santi di Plambon Asri. Makan lah, Bu Bunyak. Apa nih nyamannya nih? Ada asesor melihat di TV Rejen. Tapi rajin tuh saya kunci pun yang lama-lamanya ini. Anu kah? Ke partner bukan mau? Partner bukan? Oh, iya. Ini kayaknya tuh rekat jadinya tukang rekam makan dari itu. Gue jugit-jugit tukang simpuni kabel. Bisa partner. Artinya segmen 3 ini kita serahkan kepada Mr. Game. Mr. Game. Silakan. Jadi, aduh hai. Han bilang kegenalan baju. Hari ini kita main game nang kayak minggu semalam pulang. Tebak aku dengan satu kata. Woi. Mr. Game. Oke. Okay. Mr. Game, tebak kata. Apa aku dimulai. Andak dulu sini. Ini kayak pakai saja. Lah. Adang lo. Nih, kami berpasangan kah? Ini tim presenter versus tim musisi. Oh iya. Siapa ini posisinya pas aja kan? Pas aja. Duduk aja kah? Pasit. Pacangkalan. Jadi ini kesan yang bintang tamu kan mungkin sudah tahu lo mengerti. Jadi gini tebaknya tuh satu kata aja memberi clue-nya. Ela, paham kira-kira? Paham. Nah, karena bergantian cara mainnya. Iya. Nih, karena bukan Radit berdulu. Iya. Nyaman mau contohkan. Tit! Ya! Mulai. Iya. Nah. Ya. Oke. Okay. Ya. Satu kata aja lah. Pengeras. Suara. Belum. Iya. Ayo. Kada sih lagi ya tadi suara. Bahasa. Kada bawa. Aku lo kok. Ulangi. Pengeras. Mikrofon. Begantian loh. Iya. Apa? Begantian. Kada sucing Sudah, diopor. Itu kayaknya hanya hubungan dari petunjuknya sampai dapat itu lah. Satu. Aku tadi hendak terjawab anu rajin samen aja. Keras loh kok. Ngomongnya musik lah, nyetir musik. Temanya sesuai hari ini. Tonton, kabel, mikrofon, macam-macam nyetir. Kalau ketebahan bangunan. Beri bonus suara. Lah. Ya. Nah. Ya. Beca sudah kau unggul. Aduh lo. Ranjak paget. Satu kata. Tali. Jujur bang, lagi itu besar anjung. Lain. Sudah, sekali lagi. Senar. Kerja di. Satu kata. Memberi clue satu kata, menjawab sekali aja juga. Satu kata pokoknya. Yalah. Iya, wajar karena masih. Iya. Karena Bapak bintang tamu kita ampuni. Kada usah berminus-minusan. Gitu ya. Nah. Iya. Ya, mulai Pak Jaya berdulu. Bulat. Lain. Ariel. Buang tuh boleh lah. Benar. Ariel. Vokalis. Salah.
salah. Gua bujuk. Iya, nih Bajai. Ya. Dangdut. Musik. Lain. Ya, lanjut. Satu kata aja, kada buruk. Wah, ngalih ini pin aja. Mikrofon. Sudah tadi mikrofon. Sudah. Kok lihat yang bulat itu tadi? Nah, tutup butol. Satu kata. Satu aja. Apa? Bulat tadi udah. Ngalih tah. Nah, ingat nih, tadi sudah bulat. Aril. Nah, dangdut. Bulat, Aril, alat, dangdut. Nah, kira-kira kenapa? Tambahin lagi. Son. Belum sih, dulu keluar aja. Aku kak. Belum, Pak Jaya belum. Ditapak, lain leh. Ya. Drum. Lain, salah. Lain, salah. Wah, aku tahu dah itu dah. Ya, kada boleh mempraktikakan. Ngali. Gimana? Kada boleh mempraktikakan. Aduh, ada gueng ini dah. Aduh, ngarannya ada orangnya toko. Ngarannya apa? Iya. Berbau. Ada titit dah itu ya. Apa ya? Aduh. Aku kah? Belum belum. Ini berapa? 30 detik gin lah. Bayu wae. Kelewasan kita. Ganti. Dah ganti. Pak Jaya, tambahin lagi keluarnya. Kesen Radit menjawab. Penting. Aduh. Simba. Lain. Dah, kita. Kalau udah sebenjer boleh enggak? Kita ganti aja gen lah. Kayaknya kada dengar sama menjawab. Ya boleh kah? Nang disambat Pak Jaya sebelumnya di segmen 1. Kukucai. Boleh lah, kok ini itu tadi hitam murin. Murin. Kamu nak pinjamnya panting. Kukucai. Lari aku juga. Iya, aku alat-alatnya musik banget. Ini pertama banding bersalah lu. Itu second. Iya. Ya, padahal padahal kau aja aku tutup putar. Oh ya. Nah. Ya dah. Belum. Kerja dulu. Wah. Apakah? Ya. Satu kata aja lah. Demi waktu. Satu kata. Sorry, boleh bahasa. Kepindahnya kan kau nyum-nyum. Blueberry. Blueberry. Ngerti nih musik lah, musik ya, lah nih musik lah. Ayo, ayo. Berhubungan ya lah. Blueberry. Buah. Ya, buah sudah menjawab. Ayo, Radit. Pasa. Mai. Blueberry, blue itu apa? Biru! Apa jadi ungu? Astagfirullahaladzim. Aduh lah. Berapa ada skor deh? 2-0. 2-0 kan udah licik lah. Oh ini demi waktu. Iya, ada aku nyawet pertama berikutnya tadi. Berikutnya kada boleh lagi memberi clue pakai bahasa asing atau bahasa Banjar. Oh iya. Tadi tuh karena blueberry berenda juga pelain. Blue tadi. Kenapa jadi ungu? Iya. Lagi? Iya. Oke. Oke. Jan. Langsung. Ting. 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 Hei. Simba. Lain. Salah. Ya apa aja ya? Tangga. Bang. Nyaman. Ting tangga. Ini kemudian bukan pemadam memboting di tangga. Lain. Ya, ya, lagi tambahi. Not. Nah, tahu dah ini. Tahu sudah. Ingat teh kolonya tadi sudah ada 3 nang keluar. Ya, ting tangga. Apa tadi, Jeng? Not. Ngalinya deh. Ya, do. Nah. Ya. Nah, bujur itu. Ya. Iya. Aduh, ya sudahlah. Dakwah. Halo, ting, tangga, piano.
Tahu. Tahu aja dia kok. Tahu. Ada clue-nya lagi, Ceng. Emang enggak lagi. Lagi acara, ya? Acara. Pitch. Pitch nada. Ya. Yes. Oh, iya. Bumbunya pemusik. Istilah tahu. Aku nada dengar. Itu bahasa asing, istilahnya pitch. Kada. Ya, 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 ya. Dapat satu. Ada penonton. Aku tadi nyambat dakwah tuh lu kok mangan. Musiknya kok. Ini dia bilang gue beri. Gila. Jangan titik-titik dakwah bisa tadi. Iya. Cuma enggak ada paham. Iya, dia boleh. Tadi pulang lah. Beri lu. Oke. Okay. Oke, okay, Dit dulu. Panjang. Belum. Boleh pakai gerakan enggak? Enggak boleh. Boleh. Cish. Oh, kamu mungkin cerita tahu. Cish, Simba. No. Woi, woi, menyambur. Aduh. Untung jaga jarak gitu. Wih, ya. Segera rame ya. Poin berikutnya 3. Masih gua mau beri. Ini mana? Lah, kita nih pemirsa, Mr. Game-nya enak mengalahkan kami. Pokoknya berbagai cara. Nah, ayo lanjut. Kita nah, lawan nih. 3. Nih. Aman. Kenapa bang dia? Aduh, pemirsa sesama seniman jangan saling membungkam. Sander aja. Ya lanjut aja. Ya. Bumin apa? Aduh. Kang Ir pulang kan? Ini Rian pulang dulu. Oke. Ingati 3 poinnya. 1, 3. Satu kata aja lah. Aduh, Pak. Ngalih ini. Just aja. Kadakawa. Hah? Oh, udah. Kadakawa. Not belok. Satu kata. Aduh apa yo? Sudah, anu. Pejaya. Ya. Binian. Nah, ini kan terkawal. Sautahu apa tuh? Eh. Gua enggak. Ini geli lah. Eh, cari petunjuk berangkat. Berangkat sambet. Binian tadi. Singa. Ya, sip. Lanjut. Satu kata. Hangnis. Hangnis. Aduh. Jarang nonton YouTube. Aduh. Krunya tahu nih. Aduh. Nah, enggak suka nonton YouTube. Ada kawa bininya. Jarang nonton musik. Ya, habis. Terakhir. Penyanyi. Singa berarti. Ini le. Hei, udah. Awasnya habis waktu. Aku kah? Tidak kan? Tidak. Aku kah? Isyana. Solo. Jogja. Belum. Nih terakhir, mau kada kau lagi menjawab kita. Ampihan. Jangan jawab ampihan. Ganti. Apa tadi clue-nya tadi? Kadakawa binian penyanyi Hamis Isyana kadakawa aku tanya nyebut binian lah sudah pasangan dua pasangan dua penyanyi itu ya pemirsa apa jawabannya dari Hamis gin kira-kira tahu sudah ya Raisa kadakawa Raiso. 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 Ya. Binian Isyana Raisa. Oh iya. Raisa. Ya. Hei. Oh Raisa weh. Kayaknya pemirsa. Hei. Oke. Ya. Jangan nyebut
Oh, tahu. Ya. Ya, Pak. Jadi pemirsa penonton yang tahu. Kami jarang nonton gusip ya. Kami ini sengaja kalah, kami tiga dah. Ayo, hai. Saya kira bersemangat 5. Ya. Akur. Nah. Ya. Nah. Ya. Ya, Pak Jaya berdulu. Wah. Digulung. Kabar. Aduh, 81. Eh, bukan apa-apa, kita tak minum-minum. Buruk gue nyerah. Inspirasi timbul. Ya. Pahabisan gen segera rame ya lo. 10. Menang kan minum bujur nih. Sekali menang tetap kalah kita. Ayo, karena bapak. Supaya bunyinya jangan jerak. Maafkan. Oh iya. Ya, ya betul. Satu kata lah. Satu kata, ingat. Segitiga. Duh, terlalu luas. Tik. Iya. Segitiga. Misterinya. Kalah. Kalah. Lu nyanjewet. Kami mau opor ya tadi. Padahal punya ini kan kan pada kita kalah. Segitiga, kami minumnya mana segitiga bermuda aja kok. Oke, ya. Oke. Jadi pemirsa bukan apa-apa, Mr. Game ditahan mengalahkan kami. Yang penting acara ini jangan di apa istilahnya jangan dijadikan polemik, Ale. Kami beremian aja untuk menghibur Buhan Pian, lawan menginspirasi. Bintang tamu artinya ceria hadir kepada kami kada gugup lagi ditambah dengan sajian dari ya bahasa kita tuh pendukung acara nih. Mau ucapkan terima kasih atas perhatian Buan Pian. Ini masih untuk segmen berikut Imbah Game yalah. Ya masih ada. Jangan kemana-mana Buan Pian. Ada pariwara nah anak lalu tetap diajari kita ngobrol yuk ngobrol inspirasi. Bahasa dia banyak benar pemakan Radita. Iya. Imbah main game kita tepat lo. Main game, minum pulang ya lo kok, mano minum apa ini? Doom Taiti. Iya. Lawan ke Milan. Nampak dari tadi ngaranya? Bungas Cake. Kerupuk gunting dari Bungas Cake and Cookies. Iya. Ya, pemirsa yang ada di rumah, lawan yang ada di studio. Boleh kayak gitu ulang lah. Imbah main game, selamat lo atas kemenangannya di game. Iya. Ini ada konspirasi lawan Mr. Game. Konspirasi lawan Mr. Game nih. Inya pokoknya tambahinnya terus setakunan sampai kita kalah. Sampai kita kalah. Kada Bapak. Jangan sejam kada kalah, kada kalah itu banget biasa terus. Kenapa nih? Kenapa biasa? Dapat minum. Artinya dapat kebahagiaan kita bersama. Amin. Yang penting tertawaan. Yang penting tertawaan. Wah, pina siap buahnya nih. Jadi artinya kita daulat bintang tamu kita untuk tampil menghibur pemirsa, bernyanyi. Dengan catatan pemirsa ada yang penasaran bujur kan deh nyanang bernyanyi di video aja. Atau lain lip sync kah nyata ya? Video itu lip sync rasanya kagak ada jelas ya bujur cuma nih kami sedikit ada masih ada nahanan di takunakan redit sungguh seorang kira aku seorang anak takun dari sasar hai anak Bang Rian kah, Bang Reja kah, ya lo kok yang pasti betakun setelah harapan ya lo kok lawan pesan gasan masyarakat Tabalong lawan masyarakat umum Indonesia lah gitu mengenai musik ditanya ada pemirsa Radit nih ada yang mau iya ini mau jangan dihiran nih iya makanya iya jadi ya harapan dan pesan lah intinya aku pesan udah jelas iya
Pesan buat musisi kah? Secara umum lah. Secara umum harapan dan pesan lah. Oh, pesan. Untuk khusus musisi boleh. Ya, kan? Untuk musisi dulu. Walaupun kita tetap stay di rumah, kita tetap masih bisa berkarya. Teruslah berkarya. Nah, itu aja. Artinya jangan menyerah. Iya. Tetap berkarya untuk apa? Berkarya lewat rumah. Nah, betul. Rian, mungkin? Lewat rumah. Ada lho, acik lho. Berkarya lewat rumah juga lho. Dari rumah! Nah, bisa. Atau pula lel aja lah. Iya, di rumah tetap berkarya. Ya, harapannya semoga cepat berlalu. Dan ya, sama kayak tadi. Dalam, apa? Karena pandemi ini kita kan punya semua punya banyak waktu, tenang. Punya banyak waktu, dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Iya. Jadi buat karya dan lain-lain ya. Kita pesannya. Mantap tak? Mantap. Jadi pemirsa leh, lawan yang ada di rumah, lawan yang di studio juga, Abang Rian lawan Abang Reje ini salah satu musisi atau seniman lah secara umum yang kalau kita hadirkan di acara Ngopi Yuk di TV Tabalong, insya Allah mungkin kedepannya banyak lagi kawan-kawan dari seniman-seniman yang lain selain musik juga. Ya, ibarat-baratan kita semuaan seluruh lapisan masyarakat mengharapkan wabah atau pandemi ini dihilangkan dari benua kita, sehingga khususnya kita para seniman bisa berkarya dan bisa beraktivitas berkarya lagi, ditampilkan di depan umum, bukan cuma secara dunia maya. Nah, itu mungkin lah. Nah, sebelum kita tutup dahulu kah? Atau bebannya bernyanyi dulu, hanya kita tutup? Kita tutup dulu. Oh. Mungkin kita menyatap orang lebih musik ya. Nah, buat pian berataan, setiap kali episode kita di program Ngopi Yuk, selalu kita sampaikan pesan-pesan. Pesan-pesannya, jadi selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, kok bila keluar rumah, beraktivitas gunakan masker, pakai masker. Habis itu jaga, jaga jarak. Jaga jarak. Habis itu kebersihan, lawan kesehatan. Bila habis beraktivitas apa, cuci tangan. Cuci tangan. Jaga jarak itu tadi, ditelah hindari kerumunan. Kerumunan. Karena yaitu nengaran faktor penularan virus ini kita kadang-kadang dilihat. Iya. Yang penting kita mencegah dulu. Ibaratnya tuh lebih baik mencegah kayak tenang daripada mengobati. Lawan juga, jangan kada ingat acil-acil memarina beritaan saktia. Saya sakti akan ya. Belum, tambahan mas. Oh, tambahan lehan. Ungkir aja. PHBS coy. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi perilaku hidup dan sehat, bersih dan sehat juga, jangan kelompanan, penuhi asupan gizi, gasan imun tubuh atau daya tahan tubuh, karena itu yang paling utama. Itu tadi pesan-pesan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kegiatan kita gini, jangan kelompanan, jangan kadang keingatan ya, kok menyaksikan setiap malam Sanayan hari Ahad jam 8 malam di mana? Di TV Tabalong, TV kebanggaan kita Banua. Lawan juga apa, jangan kadang ingat nih. Sambet apa ini? Nih, minum dong Taiti WA. Lawan nih bungas sambil bungas kek sambil menyaksikan kita malam setiap malam Sanayan ya lah. Sambil minum lawan nyemil. Mantap sekali. Nah, jadi kami nang mengawani hampian ulun Jaygin Mayu, ulun Radit Wara, bintang tamu kita Rian lawan Reja mengucapkan terima kasih atas perhatian pian berataan. Mohon maaf, beribu maaf, minta ridho, minta rela gesan pian berataan kalau pina ada nang tasalah, nang menyinggung perasaan buhan pian berataan. Habis itu amun ada kelakuan kita, kelakuan kami nah bah kada anu lalu jaket itu kada maksud kami menyinggung buhan pian atau maulah buhan pian sakit hati. Maksud kami di sini menghibur dan memberikan inspirasi guys. Iya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan berjuang dan saling membantu.
tetap meminta menggunakan masker dan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Dalam bekerja bersama melawan COVID-19. Hindari keramaian, ingat jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan. Adalah bentuk dukungan kita memutus penyebaran pandemi ini, mengajarkan kita kebersihan dan kesehatan. Ayo semangat tetap berusaha bersama melawan COVID-19.